Satu hari menuju ajang bela diri penuh gengsi di One Pride MMA, seluruh petarung sudah melakukan persiapan akhir. 40 petarung mengaku siap memberikan yang terbaik serta menyuguhkan tontonan yang menarik. Hari ini para petarung yang akan merasakan kerasnya arena One Pride MMA berkumpul untuk mengikuti technical meeting. Di sini, panitia memberikan penjelasan detail tata tertib kepada para petarung, baik dari segi peraturan dan juga keamanan saat berlaga. Hari ini agenda kita adalah membahas tata tertib dalam mengikuti One Pride. Kita membahas rules dan regulation di One Pride untuk para peserta. Ada sesi tanya jawab juga mengenai rules-rules bagi peserta-peserta yang baru mengikuti One Pride ataupun yang sudah lama. Basically semua kita bahas di sini, gimana urutan-urutan fight, sampai peraturan, sampai tata tertib. Peraturan pastinya sangat penting karena fighter ini mesti tahu mana yang teknik-teknik, mana yang ilegal, mana yang ilegal, gimana cara berperilaku di luar ring dan di dalam ring pada saat mengikuti acara One Pride. Di season kedua ini, One Pride tampil lebih baik dari tahun sebelumnya dan yang pastinya juga menjanjikan pertarungan-pertarungan yang seru dan menarik yang sayang jika Anda lewatkan. Tim Tihuan mengabarkan.